Kerumunan penerima bansos di halaman Bank BNI Unit Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat masih terus berlanjut. Meski sebelumnya mendapat sorotan dari berbagai pihak, namun pihak bank terkesan tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang salah satunya adalah menghindari kerumunan. Pada masa pandemi COVID-19, kerumunan seharusnya dihindarkan. Namun kondisi sebaliknya terjadi di Bank BNI Unit Banjarsari. Penerima bansos dari berbagai wilayah di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran masih berdesakan. Meskipun ada antrian, tapi ratusan warga tetap terlihat berdesakan karena tidak ada yang mengatur antrian. Sejumlah warga yang mengantri pun akhirnya kelelahan. Ketua KSM GMBI Banjarsari Jajang Iskandar alias Ogut mengaku prihatin. Pihaknya juga akan segera mendatangi Satgas Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan Banjarsari. Menurutnya, Satgas COVID-19 Kecamatan Banjarsari harus bertanggung jawab atas kejadian kerumunan yang terkesan dibiarkan. Ogut mengatakan akan mendatangi Satgas Kecamatan untuk meminta pertanggungjawaban terkait kerumunan di Bank BNI ini. Karena Satgas COVID-19 Kecamatan Banjarsari terindikasi telah melakukan pembiaran terkait pelanggaran protokol kesehatan pada Jumat 16 April 2021. KSM GMBI ingin mendengar apa penjelasan serta alasan Satgas COVID-19 yang tidak melakukan sanksi atau pembubaran kerumunan yang terjadi sejak hari Selasa lalu. Selain itu, Ogut juga berharap Bupati Ciamis turun tangan dan melakukan tindakan tegas karena Satgas sudah memberikan peringatan kerumunan di Bank BNI Banjarsari Ciamis. Sebelumnya, Camat Banjarsari Dedi Iwasa Putra yang didampingi Sekmat Osep Hernandi mengatakan pihaknya selaku Satgas COVID-19 Kecamatan telah memberikan teguran kepada pihak bank. Dedi Iwasa Putra mengatakan telah memberikan teguran kepada pihak bank agar menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan. Namun teguran tersebut tidak dilaksanakan. Pihak Satgas COVID-19 Banjarsari juga sempat mendatangi Bank BNI untuk memberikan arahan pada Rabu 14 April 2021 lalu. Namun kerumunan bansos di halaman BNI Banjarsari masih terus berlangsung hingga Jumat 16 April 2021. Suherman, Harapan Rakyat, Ciamis.